Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Pak Menteri Kesehatan, Pak Kepala BNPB, serta teman-teman media cetak maupun media elektronik. Tadi ratas mengenai penanganan COVID. Secara umum, arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan ke publik beberapa hal berikut. Bahwa secara umum perkembangan konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali, dan berterima kasih kepada jajaran TNI Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan kemarin pasca Lebaran telah berjalan dengan optimal. Tingkat kasus aktif per 6 Juni 5,3%, di mana ini lebih baik dari global yang 7,5%. Kesembuhannya 91,9%, lebih baik dari global yang 90,3%, dan kematian memang masih tinggi dari global, yaitu 2,8 dan 2,1. Nah, kalau kita lihat bahwa nanti disampaikan juga bahwa sesudah liburan Idul Fitri, diperkirakan akan ada tetap kenaikan dalam 2 minggu ke depan. Vaksinasi telah mencapai 28,78 juta. Nanti Pak Menkes akan menjelaskan. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per 1 juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per 1 juta penduduk, Malaysia 1607 per 1 juta penduduk, India 662 per 1 juta penduduk. Demikian pula Perancis 731, Indonesia 147. Nah, kemudian tentunya kita juga melihat bahwa ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65% terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Nah, Pulau Jawa berkontribusi 52,4%. Kemudian kita juga melihat ada beberapa hal terkait dengan bor rata-rata. Bor rata-rata sudah 40%, dan nanti Pak Menteri Kesehatan akan menjelaskan 5 provinsi yang bornya di atas 50%, yaitu Kalbar, Jateng, Kepri, Jambi, dan Riau. Kemudian tentunya terkait dengan hal yang ada di Kudus dan Bangkalan, kasus-kasus yang sudah ditangani oleh pemerintah, nanti disampaikan baik oleh Pak Menkes, Pak Panglima, maupun Pak Kapolri. Dan terkait dengan perilaku dalam disiplin prokes, kepatuhan Sumbar, Jambi, Jogja 91-100%, yang kepatuhannya 61-75% adalah Jabar, Babel, Kalsel, yang di bawah 60% adalah Sulteng dan Maluku, dan kepatuhan ini yang penting untuk penanganan COVID. Terkait dengan perekonomian, kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan tetap diperkirakan antara 6,7 sampai dengan antara 7,5, dan pemerintah meyakini bahwa di kuartal kedua ini kita mampu pada range 7-8%. Kita lihat dari PMI market, kita sudah mencapai yang tertinggi, 55,3. Kenaikan kendaraan bermotor, penjualan mobil sebesar 228% kenaikan year on year, sedangkan motor 227 secara year on year. Kemudian penjualan retail juga sudah naik di 9,8% year on year. Kemudian indeks keyakinan konsumen sudah di atas 100%. Kemudian kita lihat juga pertumbuhan belanja nasional per April, akhir April kemarin juga sudah terjadi kenaikan sebesar 60,43%. Dan pelaksanaan dari program PEN itu telah mencapai 29,9% dari pagu, atau naik 86,7 triliun dari kuartal pertama yang mencapai 123,26 triliun. Demikian pula dengan kegiatan-kegiatan di sektor yang terkait dengan di 5 sektor, kesehatan sudah mencapai 18,8% realisasi, perlindungan sosial 39,2%, kemudian prioritas program prioritas 28%, dukungan korporasi 21%,
dan insentif untuk usaha sudah 79,9%. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Pak Menkes, kemudian Pak Panglima, Pak Kapolri, dan Kepala BNPB. Silakan.